Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya, Pak Kumis. Di video kali ini, Pak Kumis akan berbagi tips, yaitu cara memutihkan wajah, menghilangkan jerawat, dan membuat wajah glowing dengan menggunakan dua bahan. Nah, bahan yang akan kita gunakan kali ini adalah tepung beras dan air tajin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tahap pembuatan maskernya. Pertama-tama kita tambahkan 2 sendok makan air tajin ke dalam tepung beras yang telah kita siapkan. Setelah itu aduklah kedua bahannya hingga tercampur merata. Air tajin ini memiliki kandungan vitamin B dan E, mineral, enzim, serta antioksidan. Selain itu, mikroselenium dalam air ini sangat baik untuk tubuh. Lantaran mengandung partikel beras, manfaat air tajin untuk wajah sangat cocok bagi yang ingin tampil wajahnya lebih segar. Cara penggunaan masker ini silahkan Anda oleskan ke kulit wajah yang telah dibersihkan sebelumnya. Oleskanlah secara merata disertai dengan pijatan lembut. Setelah itu diamkan sampai mengering, kemudian bilaslah dengan menggunakan air bersih. Untuk hasil yang maksimal, lakukanlah cara ini secara rutin dan teratur, yaitu setiap malam hari sebelum Anda tidur. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.